Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini saya berada di Desa Jokarto, Desa Jokarto. Lebih tepatnya di Musola Baitur Rahman. Ini dalam acara malam tasyakuran dan wisuda Qoramil Quran dulur di Musola Baitur Rahman, Jokarto, Tempeh. Bareng Rahayu Sound System. Ya, acaranya ada di halamannya Musola Baitur Rahman dulur. Oh, kayak gini. Oke, ini saya berada di tempat operator. Di sana terpantau ada mixer Alendit GL2400 dan di operatori langsung sama juragane Mas Apit. Langsung di operatori juragane. Untuk sound sendiri mode LR ya, kanan kiri panggung dengan masing-masing saya 4 subwoofer dan 4 middle. Jadi total ada 8 middle dan 8 subwoofer dulu. Di sana lagi ada masang lighting. Konyaknya Ravan lighting. Duh. Ini kayaknya nanti yang hadrawan itu ada di panggung sebelahnya pentas utama ini, Rio. Soalnya ada SR-an juga di sebelah sini. Nah, oh ya, itu alat-alat hadrawannya juga sudah ready di sebelah sini. Nah, ini. Jadi untuk yang hadrawannya ada di samping pentas utama. Padahal untuk acara lokasi segini ya dulu nih, tapi sound yang dipasang sebanyak ini punya Rahayu kira. Eh, ora umum, ngeri. Untuk acaranya sendiri sih di depan Masjid Baitur Rahman Jokarto. Terus di panggung utama juga ada floor 2 biji dan set filannya 2 biji dulur. Parletnya ada banyak itu di belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 12 parlet. Nah, ini yang siji kan ini. Oh, anu tanggapan. Tanggapan. Oh. Untuk beamnya sendiri cuma 4 biji. Terus strobonya itu ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Strobonya ada 8. Ini ada satu mini brut dan ada satu bola dunia. Ini lagi cek sound set pilannya hadro. Oke, cek sound set pilannya hadro itu. Untuk amplifiernya ada di belakang ini situ. Nah, itu. Untuk amplifiernya. Kita intip-intip sedikit ya untuk amplifier. Apa aja yang dipakai? Apa masih sama? Ataukah ada yang ganti? Untuk di bagian amplifier ternyata masih sama tuh. Ada power CA30 sama power lokal ini. Ini kayak isi buat set pilan sana sama sini. Ini untuk yang sebelah timur, yang sebelah barat sana juga ada lagi tuh di sebelah sana. Oke, tidak perlu ke sana yuk, soalnya wis pasti sama aja. Ini yang masih cek vokal sebelahnya aja dulur. Sound FOA nya masih belum. Jadi sebelah simfoni seperti itu. Untuk kelanjutan suara nanti habis asar kita dengarkan bareng-bareng. Oke, jadi dari saya cukup sekian.
Apabila ada kesalahan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.